Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada mata pembelajaran mata pelajaran takrib. Meskipun selama ini kita masih belum bisa bertemu tatap muka secara langsung di kelas, kali ini Pak Nur akan melanjutkan beberapa pertemuan yang lalu. Dan insya Allah untuk kali ini kita pertemuan yang kelima, saya ingat Pak Nur. Mari semuanya kalian siapkan bukunya, takrib, kitab takrib halaman 30. Jangan lupa persiapan pensil, pulpen, dan nanti bisa diikuti yang Pak Nur sampaikan. Untuk kelas 11 ini, kalian sudah mempelajari mulai bab Shalatul Istisqa halaman 27. Kemudian dilanjut Shalatul Khauf. Kemudian untuk hari ini kita akan pelajari halaman 30. Mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. La dihniyah wa la kulli nabiyyin shalihah. Sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikal yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menyingkat waktu, keterangan tentang sholat khauf yang kemarin sudah Pak Nur bahas, mohon nanti kalian bisa ulang-ulang sendiri. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yahrumu 'ala rijali lubusul hariri wa tahattumu bidhahabi wa yahillu lin nisa'i wa qalilu dhahabi kama kasiruhu fit tahrimi sawa'un wa idza kana badu sawfi ibra'is aman wa badu qutnan au katanan jaza lubsuhu ma lam yakunil ibra'is amu ghalitan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa yahrumu lan haram ala rijali ngatasé pira-pira wong lanang. Wa yahrumu lan haram. Haram itu kalau dilakukan ya berdosa. Wa yahrumu lan haram ala rijali ngatasé pira-pira wong lanang. Lubusul khariri apa? Nganggo sutra. Jadi wong lanang itu tidak boleh memakai sutra. Karena sutra adalah simbol kelembutan. Wong lanang kudune gagah, rasa. Wa takhatu mulan nganggo ali-ali. Bidhabe kelawan emas. Wong lanang ku nggawa sutra ya ora oleh, nggawa ali-ali emas ya ora oleh. Nek kok kalung ali-ali sing cilik mawon ora oleh. Wa yahillu lan halal apa lubusul hariri wa tahattumu bidhahabi marji'i sanad tempat slat. Wa yahillu lan halal apa lubusul hariri wa tahattumu bidhahabi lin nisa'i kedue wong lin nisa'i kedue pira-pira wong wadon lin nisa'i kedue pira-pira wong wadon. Kalau anak perempuan, orang perempuan itu boleh memakai sutra dan memakai cincin emas. Kemudian apa itu jenengane itu? Oblek emas, kalung emas dan lain sebagainya. Wa qalilu dzahabi utawi sithik emas. Wa katsiruhu lan akeh emas. Fit tahrimi ing dalam harami sawaun iku. Barang ini nak haram, si teh akeh yo podo wae. Contoh ngombe arak nak akeh haram, si teh yo tetap haram. Memakai emas akeh haram, si teh yo haram. Wa idza kana lan nalikane ono, wa idza kana lan nalikane ono, bantu saubi apa sebagian baju, apa setengah sandangan, nak cara basa Jawa ini. Wabah adu sawbi apa setengah sandangan Ibrahim saman iku berupa sutra Ibrahim saman. Ibrahim saman itu berupa sutra Ibrahim. Kalau
yang ada sutranya itu tidak seluruhnya, misalnya baju lengan lorone sutra liyane ora, utawa kerai sutra liyane ndak misalnya. Wa idza kana lan nalikane ana badu sawi apa setengah sandangan ibrahim sama niku sutra wa badu lan sebagiane asaub wa badu lan sebagiane asaub ku tenan iku katun ana katune ya ana sutrane ngoten niku pripun au katana utawa katun sama niki katun itu artinya kapas. Au katana utawa katun, kalau seperti itu bagaimana? Jaza mongko wenang, jaza mongko wenang. Lubsuhu apa nganggo sauk? Lubsuhu apa nganggo sauk? Kalau separo sutra, separo katun boleh dipakai. Ini ngono sanate separuh ini mau piye malam yakun ing dalam selagine ora ana al ibrai samu apa sutra goliban iku akeh dengan catatan sutra dengan yang tidak sutra dengan katunnya itu lebih banyak katunnya. Faslun utawi iku pasal suci wayal jamulan wajib. Niki sampun memasuki materi yang lain tentang fil mayit ing dalam mayit. Jadi keterangan tadi bahwa laki-laki tidak boleh memakai sutra dan memakai ali-ali emas. Intinya tidak boleh memakai sutra dan memakai emas. Kalau perempuan boleh. Alah. Fasalun utawi iku fasal suwiji. Wayah rumayal jamulan wajib fil mayit ing dalam mayit. Arba'atu asya'a. Arba'atu dua zorofa. Soalnya jadi fa'il fi'il yang jamu arba'atu asya'a apa papat pira-pira perkara. Nah asya'a itu diwaca jeh lho kok fathah soalnya isim baru munsharif. Dulu waktu kita belajar alfiyah sudah saya sampaikan bahwa isim baru munsharif itu ketika jer dikasih tanda fathah. Gusluhu siciku ngedusi mayit. Kewajiban yang pertama atas mayit bagi orang yang hidup adalah memandikan. Wa takfinuhu lan ngafani mayit. Wa sholatu lan nyolati alaihi ngatasi mayit. Wa dafnuhu lan menguburkan mayit. Sekarang ada beberapa kasus kematian karena corona katanya itu. Dari pihak keluarga tidak boleh membuka. Ketika dipaksa dibuka ternyata belum diapa-apakan. Dikafankan juga belum, bahkan masih memakai daster. Baru kemarin, bulan kemarin itu di kampung itu, kampung Mbakku itu, Temanggung, saudara orang Jepara itu, ternyata ketika dipaksa oleh keluarga untuk dibuka masih memakai baju tidur. Oleh karenanya apapun yang terjadi kalau memang itu bukan karena mati syahid, bukan karena janin yang keguguran, maka wajib dimandikan. Wasnani utahe wong loro ning yo ana jan sing ora usah dimandikan, ora usah disolatkan, langsung dimakamkan. Wasnani utahe wong loro iku lahi wasalani ora usah didusi sapa isnani. Wala yusallam lan ora usah disolati sapa alaihi ma. Iki naibul fa'il sing terdiri dari jar majrur. Andene alfiyah kan diterangkan waqabilun min dzarfina wa min masdari al harfi jarrin bi niyatin. Wasnani utawi wong loro layu wasalane iku ora usah didusi sapa isnani wala yusallam lan ora usah disolati alaihi ma sapa ing atase isnani. Ada dua orang yang enggak usah dimandikan, ora usah disolatkan. Sapa iku asyhadu siji iku wong kang mati syahid fi ma'rakatil musyrikin ing dalem perang melawan orang musyrik.
orang Islam perang melawan orang musyrik terbunuh di medan perang, maka tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan, bahkan ganjarannya langsung suar. Wasitu lan loro iku bayi keguguran, bayi sing keluar belum pada saat waktunya, mungkin 4 bulan keluar, 5 bulan lahir atau 6 bulan lahir, belum waktunya. Alladzi lam yastahilla kang durung bisa nangis sapa asitu. Ana sing mengartikan yastahilla iku bau-bau. Sarihon hale gembul. Tukal diwacana sop. Sarihon hale gembul. Dalile al hal wasfun fatnatun mun tasibu mufi-mufi halen kafat dan wayoga salulan dintusi almayitu sapa mayit naibul fa'il diwaca roba wayoga salulan dintusi almayitu sapa mayit witron kelawan ganjil. Jadi sangat dusi mayit ku ganjil hitungane wayakunulan ono di awali guslihi iku tetap yang dalam kawitan ngedusi mayit sidurun apa godong widur. Jadi air yang pertama untuk memandikan itu air yang dicampuri godong widur. Nah, cara wong Jawa ini wa fi akhiri hilanku yang dalam akhiri guslihi wa fi akhiri hilanku yang dalam akhiri guslihi syai'un utawi suwici-wici tiga khabar muqaddam mubtada muakhir ya kena tiga maktuf nak gane yakunu ya kena wa fi akhirih lan ing dalem akhire muslihi saiun apa suwi-wici ngono ya kena asale ngene wa yakunu fi akhirih saiun dadi isim kana muakhir min kafurin kang saking kafur. Jadi ada tiga wadah air untuk memandikan mayit. Air yang pertama dicampuri godong widoro, dedaunan. Air yang kedua itu air yang bersih, murni tanpa ada campuran apa-apa. Air yang ketiga dicampuri kapur. Wayu kafanu lanting kafani sapa mayit fi salasati aswatin ing dalem telu piro-piro baju. Kas. Wayu kafanu lanting kafani sapa mayit fi salasati aswatin dalam telu piro-piro baju. Jadi mayit dibuntel tiga kain. Sugih ya telung kain, melarat ya telung kain. Bidin iki mboten baidin nggih, salah harokate keliru. Nak baidin artine ndok, nak bidin artine putih. Bidin kang putih-putih, baju yang putih. Laisa kang ora ana fiha iku ing dalam salasati aswatin. Laisa kang ora ana fiha iku ing dalam salasati aswatin. Komisun apa baju kemeja wis ora usah digone kemeja wala imamatun lan yo ora ana apa sorban rasa udeng-udengan sorban cukup kain lapis tiga putih. Yang terakhir wayukab baru lan din wacake takbir sapa alaihi ngatasé mayit arba'a takbiratin kelawan petang takbiran. Demikianlah keterangan tentang kewajiban-kewajiban atas mayit yang bagi mayit yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah mayit wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dimakamkan. Kecuali ada dua mayit, yaitu mayit yang mati syahid sama mayit yang lahir belum saat waktunya dan belum bisa bersuara atau menangis dengan keras. Demikianlah mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari Pak Nur, pemimpinnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.